Bila makan garam, tentu masin kawan. Bila makan gula, tentu manis kawan. Orang kaya atau orang miskin, sama saja akan merasakannya. Janganlah engkau lupa diri, perhatikan sana saudaramu. Hidup di dunia tidaklah sendiri, amal dan budimu akan menemani. Berkorban apa saja, harta ataupun nyawa, diuji COVID-19 untuk semua manusia. Teng teng teng. Wah. Tapi ada orang ke Pak Ustaz, netizen. Jangan saya nyanyi. Orang tengah sodi dia nyanyi. Orang tengah sodi dia nyanyi. Ustaz korang jawab tu esok. Tak apa. Tapi bilo. Ustaz nyanyi tu pasal pengorbanan. Jadi bila orang tengah menangis ni Bang Dinan, takkanlah kita nak jorit dia, nak jokah dia pula. Jadi bila dia tengah menangis ni, kita bagilah satu irama yang syahdu untuk ikut dia dulu. Tapi Ustaz, dalam Ustaz nyanyi tu, ada orang tengah yang apa ambulan lalu, radio kar depan. Tak dapat nak ikut. Pertama sayu ni Ustaz. Apa? Jangan main. Sebab tu kalau saya sambungkan dengan chorus dia kan. Kalau saya sambung dengan chorus tu, kita nak pujuk. Cuba Ustaz sambung ni. Contohlah kan suara saya ni tak adalah sedap. Okey. Tak apa. Boleh jual tu Ustaz komersial. Contoh. Masuk. Untuk menjadi bukti orang yang beriman, marilah kita kembali taat kepada Allah. Dongah Allah tu takkan takkan mana orang nak menyanyi ni. Confirm untuk ketua akan hantar daging, Ustaz. Syabang ni. Kita nak hantar daging apa, Bang Dinan? Kita di Seremban ni, kita sekarang ni telah melalui fasa PKPD, Bang Dinan. Betullah. Kita sekarang ni sedang meraihkan sambutan Hari Raya Aidil Adha kita ni di dalam kedudukan kita PKPD, Bang Dinan. Tahu. Tak ada daging-daging dah, bang. Tak ada, Bang Dinan. Apa kata kita di Seremban ni? Apa makna raya macam tu kan? Tak rasa apa. Inilah pengorbanan kita, Bang Dinan, di dalam raya Seremban ni. Tekau korban-korban. Sabar. Dato Joli lidah. Sabar, bang. Tapi kalau abang tengok, bang, apatah lagi pengorbanan barisan hadapan berbanding kita ni, bang. Syabang ni. Itu ayat motivasi je tu. Memanglah kena motivasi. Dia orang bongih juga. Syabang. Ustaz. Time Ustaz nyanyi tu memanglah seronok berkorban apa saja. Tapi faham tak erti pengorbanan sebenar? Bila kita kembali kepada apa kisah-kisah sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam, menyembelih anak kan, lepas tu Hajar ibu dia ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim di padang pasir bersama anak di situ nilai pengorbanan secara fizikal dialami oleh mereka kan. Kita pun maknanya dalam keadaan-keadaan tertentu ni dituntut juga begitu. Tapi tak adalah kita makna nak sembelih anak kita. Tetapi pengorbanan kita hari ni beralih kepada pertama dia apa? Pertamanya kita membangunkan kembali umat kita. Membangunkan umat kita ni kembali. Apa pula Syekh Khabar membangunkan? Apa kita tak bangkit-bangkit kau sekarang ni katakan? Doktor Ustaz, ni apa makanan tak ada nak bangun je tau. Sebab itulah kita kena bangunkan balik kekuatan umat Islam ni.
Sebab jiwa kan, kekuatan dia pada jiwa. Pertama jiwa, jiwa dalam jiwa ni mesti ada kekuatan. Dalam dalam perut dah lapar nak jiwa macam mana? Ustaz mana cakap jiwa sebab jiwa. Sebab itulah, sebab tu Allah bagi kita latihan apa ni lapar ni dengan puasa. Kita berpuasa apa ni pun ibadah ibadah puasa yang di bulan Ramadan tu fardu wajib kepada apa ni umat Islam ni sebulan kita berlapar dan berdahaga tu latihan. Bulan Zulhijjah ni kita buat apa korban kita haji bulu satu Zulhijjah hari tu kita puasa walaupun dia tak lama. Walaupun dia sunat. Itu semua maknanya latihan bila kita berlapar ni kita akan alami di antara apa ni keadaan akhir zaman ini Allah uji dengan kelaparan. Dia bukan lapar lagi dah Bang Inan. Untuk kedua dia bukan lapar lagi, dia kebulu. Sampai tahap kebulu Bang. Kebulu. Sampai kan orang kata tak ada makanan. Betul. Ada keadaan kita diuji macam tu. Ujian Allah ni. Ustaz tu yang mental Ustaz kan? Yo memang boleh bawa mental. Masa Maryam apa ni? Maryam ibu Nabi Isa diuji dengan satu ujian yang besar. Apa ujian ni? Tak tahu. Dia ni maknanya Allah perintahkan malaikat meniup rahim ke dalam apa ni? Ke dalam rahim dia tu. Malaikat tiup Ustaz eh? Dia maknanya macam itulah ayat eh. Meniup apa? Meniupkan roh Nabi Isa. Meniupkan roh Nabi Isa akhirnya dia menjadi perempuan-perempuan lain yang berkahwin ni maknanya dia boleh mengandung tapi dia tak kahwin. Maryam ni tak kahwin. Tapi dia mengandungkan anak. Apa yang dia alami, apa yang dia buat? Dia bawa diri dia jauh daripada kawasan penempatan dia. Sehinggalah akhirnya bila malaikat menyatakan kepadanya kau akan mengandung penghulu pada waktu itu seorang Nabi dan Rasul. Apa respon apa Maryam ketika itu? Pertama dia takut. Yang kedua dia malu. Dia takut apa orang lain khabar. Dia tak ada suami. Macam mana takut boleh mengandung. Maka sudah tentu orang khabar dia melakukan perbuatan zina. Perbuatan yang terkutuk. Lepas itu tuan tu dia malu. Apa ayat dia kepada Allah? Alangkah baiknya aku ni mati, dia kata. Dia rasa dia nak bunuh diri. Kalau bukan dia, kita macam tu Ustaz. Dia boleh hilang pedoman Ustaz. Maryam diuji sebagai manusia biasa, fitrah dia manusia memang keluar mulut dia untuk dia minta mati ni bunuh diri. Masa tu kalau kita minta bunuh diri macam mana Ustaz? Tapi adakah Allah izinkan Maryam bunuh diri tu? Lalu malaikat memberikan motivasi kepada Maryam. Kata-kata yang memberikan motivasi bahawa yang dia mengandungkan ini ialah seorang rasul. Sebab itu mukjizat kepada Nabi Isa alaihi salam ini kepada baginda sebagai seorang rasul itu semasa dia seorang bayi itu Nabi Isa ni boleh berkata-kata, boleh bercakap. Dia suruhnya Maryam ibunya tu bawa dia kepada orang kampung semua ni. Dia akan bercakap bahawa ibuku adalah perempuan yang suci. Sesungguhnya aku seorang Rasul Allah. Taatlah kamu kepada perintah Allah. Dia belok balik Maryam. Itu motivasi dia kepada Maryam. Mana Ustaz? Mana bila kita berkorban yang betul-betul bau Tuhan buka dia punya rahsia. Kalau takat main mulut dia kan main cakap cina-cina tak lopek. Sebab kita ni milik Allah. Atas Allah lah maknanya nak hidupkan kita, nak matikan kita dalam keadaan kita ni maknanya untuk pergi ke alam yang kekal tu. Kau tahan tak dengan apa saja yang saya bagi dalam bentuk ujian-ujian yang besar, musibah ni. Sekarang ni bukan kita yo yang berlapar ni. Kalau kita kembali balik pada PKP yang pertama dulu kan. Gelombang yang pertama kan. Di negara Eropah umpamanya. Negara Itali masa tu. Apa jadi dekat Itali? Lumpuh. Negara Itali tu, perubatan dia tu bertaraf terbaik nombor dua di dunia.
Betul. Kelengkapannya cukup sebagainya. Dia tak mampu nak mengawalnya apabila ramai sangat yang kena COVID, sampaikan katil hospital pun sudah disowong di luar bangunan, sampai diletak pula kan di bawah lah, di kalau hospital tu tinggi. Yalah. Bila dah mati tu maknanya dibungkus mayat itu, ada yang maknanya terpaksa di dikumpulkan tu tak dapat diuruskan Allah dengan sempurna. Betul. Jadi dah rasa dah. Dia orang dah rasa dah. Jadi ustaz kan, macam mana takut kita pula rasa sekarang ni. Betul, ustaz. Macam ustaz lah kan. Ustaz pernah timo dah pernah rasa bantuan daripada pihak-pihak tertentu tak? Asia ni masih lagi dapat lah orang kata untuk meneruskan, tapi dalam kehidupan. Tapi dalam keadaan mana ustaz okey lah orang kata taklah macam dulu sentiasa orang kata ada saja bersederhana lah kan ustaz kan dari segi kesan tetap berkesan. Jangan khabar bila kita ni apa ni macam saya pejabat awam, orang khabar pejabat awam tak apalah, dia sentiasa ada gaji. Tapi macam saya ni banyak aktiviti yang boleh memberikan nikmat Allah bagi rezeki. Tapi saya mengaku segala nikmat tu buat masa ini Allah bekukan dulu. Macam Tok Ketua? Saya tak terasa bona badinan sebab saya banyak membawi. Yalah tu kami pemimpin bang. Alhamdulillah. Abang Dinan? Apa nak? Mana kau bang? Ada orang tu dia kesian ke abang. Dia bagi 3 bungkus mi hon sup, mi sup sekali. Orang lain tak lain tak bukan orang Datuk Ketua. Abang ni ingat kan apa? Dia bagi abang mi hon apa mi sup. Mi sup 3 bungkus. Rumah dia boleh. Yang tu lah bakul makanan yang boleh bagi je tak? Tak, tapi masa tu bukan dengan kau Sofia, dengan induk tua. Padahal tak rasa. Memang yang sedap ialah yang tua dulu. Sebab sedap yang muda. Bila makan darah tentu masin kawan, bila makan gula tentu manis kawan. Orang kaya atau orang miskin sama saja akan merasakannya. Janganlah engkau lupa diri, perhatikan sana saudaramu. Hidup di dunia tidaklah sendiri, amal dan budi.